CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, kempil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200 ribu rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di CryptoX, yang seperti biasa membahas koin-koin crypto, crypto micin. Untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX tentang informasi terbaru tentang crypto, crypto micin. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian tentang informasi video kali ini, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Yo, kita akan bahas koin-koin micin lagi. Koin micin, kita langsung ke koin market cap untuk melihat market hari ini sedang bullish, bosku. Untuk Bitcoin ini sedang bullish, Ethereum bullish, BNB bullish ya. Cardano ini juga bullish meskipun ini sedang memerah untuk grafiknya, dan Solana juga ya. Kemudian untuk XRP ya, Terra, kemudian Dogecoin ini juga sedang bullish untuk grafiknya meskipun di sini 0,51 ya persen penurunan. Dan untuk Polkadot juga bullish, Avalanche, jadi semuanya sedang bullish, bosku. Kita langsung ke Buff Dogecoin. Oke, untuk Buff Dogecoin saat ini harganya 0,00165 ya, atau turun 0,34% untuk saat ini. Dan memang Buff Dogecoin saat ini grafiknya itu turun, ini wajar sih ya, wajar ini karena grafik-grafik koin micin itu seperti ini ya, bosku. Ini adalah wajar ya. Dan kita lihat ke Pucoin ya, bosku. Untuk Buff Dogecoin memang ini sudah saya gambar ya, ini turun 94,94% ya, 94,94% penurunan sampai saat ini. Dan ini adalah memang grafik yang wajar untuk koin-koin micin. Dan jika kalian lihat mungkin seperti Baby Doge ya, pernah turun dengan posisi yang seperti ini ketika kemarin saya juga sudah bahas ya. Ini bahwa Baby Doge ini pernah naik tinggi kemudian turun seperti ini ya, terus dia naik. Ini tapi untuk Baby Doge ini cepat sekali naiknya ya, naik lagi. Dan untuk Buff Dogecoin ini prosesnya butuh proses karena mereka sedang mengerjakan proyek mereka dan masih dalam, karena ya memang proyeknya masih dalam proses dan banyak holder yang masih ragu, dan holder itu pada apa ya, bahasa istilahnya gremeng. Jadi kenapa si Buff Dogecoin lama sekali proyeknya, prosesnya ya. Ya untuk menjadi sebuah proyek yang bagus itu butuh waktu ya, proses. Kita lihat saja si Shiba Inu itu butuh proses. Meskipun si Shiba Inu pernah juga dalam kondisi grafik seperti ini ya. Dan kita langsung ke Twitternya si Buff Dogecoin ya, karena ini Twitter dari Buff Dogecoin, tweetan terbaru dari Buff Dogecoin. Saya sempat mengintip tadi malam ya, ini 15 jam yang lalu. Dan ini dia, mengapa Binance belum melisting Baby Dogecoin. Ini adalah coin yang sempurna dengan komunitas terbaik. Binance harus mencantumkan Baby Doge. Wow, ini jadi si Buff Dogecoin ini mendukung si Baby Doge untuk di-listing di Binance. Karena ya memang ya, untuk Baby Doge di sini dikatakan ya, ini adalah coin yang sempurna dengan komunitas terbaik. Memang si Baby Doge saat ini adalah untuk holdernya yaitu 1.354.011 holder untuk saat ini, saat video ini dibuat. Dan kenapa si Buff Dogecoin ini mentweet seperti ini? Kemungkinan besar ke depan si Buff Dogecoin sesama di jaringan BSC, mereka mungkin sesama juga dalam jaringan BSC dan genre anjing ya, dengan genre anjing
maka mungkin kedepannya mereka akan melakukan kerjasama di metaverse. Mungkin ini adalah dugaan saya saja dan ini adalah pendapat saya, kemungkinan seperti itu mengingat si Bavdos Coin ini memiliki tanah di sandbox. Kita lihat di sini ada Bavdos Coin ya, di ini adalah penampakan di sandbox ya bosku. Jadi kemungkinan besar ke depan si Bavdos Coin akan membuat metaverse-nya. Kalau kita lihat progres dari Bavdos Coin ini memang belum terlalu mencolok ya, karena memang masih dalam proses. Tapi kedepannya saya yakin untuk Bavdos Coin ini akan kembali naik ya bosku. Jadi untuk kalian yang mungkin belum pegang Bavdos Coin, ini adalah kesempatan yang bagus karena posisi harga dari Bavdos Coin saat ini di sini di harga yang sangat murah ya bosku, dan kemungkinan besar akan kembali naik. Boom, mereka akan naik kembali. Dan untuk kalian yang mungkin belum tahu apa itu Bavdos Coin, kalian bisa cek saja langsung ke websitenya, yaitu bavdoscoin.io ya. Kalian baca-baca saja sendiri karena saya sudah membahas Bavdos Coin di video-video saya sebelumnya. Dan untuk Bavdos Coin ini sudah listing di Hotbit, CoinTiger, Bitmart, dan kalian bisa beli juga di Trust Wallet melalui PancakeSwap ya. Untuk Bavdos Coin sendiri kalian bisa cek juga di CoinMarketCap, ini sudah listing di CoinMarketCap. Kalian klik aja di bagian market, kalian bisa beli di sini juga, sama ya seperti Bitmart, CoinTiger, Hotbit, dan CoinBazaar. Dan jangan lupa untuk dio, dan utamakan menggunakan uang dingin, uang yang tidak kalian gunakan. Gunakan uang jajan saja kalau kalian takut rugi di investasi koin-koin kripto bosku. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel Crypto X dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh Crypto X. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye.